semua sih udah dipersiapkan. Ya mungkin ya itu mungkin Billy ya berhak dengan kemenangannya, karena kan semua pengen menang dan itu kan atas kehendak Tuhan juga. Kita nggak bisa, ya mungkin persiapan Billy lah lebih matang daripada saya gitu. Jadi sih. Tetap akan melamar, tetap menang kalah tetap. Karena kan awalnya kan kita bulan 10 kan. Ya cuma ya ada sedikit apakah persiapan apa gitu, jadi diundur dulu. Ya mungkin ya Tuhan kasih kesempatan yang lain lagi gitu, untuk di hari yang lain, kejuaraan yang lain atau ya gitulah bang. Seharusnya di bulan 10 sama di bulan ini juga udah sempat diomongkan, cuman ya mungkin karena gimana ya bang ya, mungkin udah keburu kecewa mungkin yang waktu Oktober itu kan. Ya gitulah bang, intinya saya tetap mau lamar calon istri saya. Harapannya pasti lebih semangat lagi, jadi belajar lagi untuk lebih lagi, dan ya mungkin persiapannya lebih dimatangin lagi daripada sebelum-sebelumnya. Ya karena menjadi juara itu ya susah. Ya inilah buktinya saya udah menjadi contender fight, tapi saya berhadapan sama champnya yaitu Billy Pasulitan. Ya mungkin ya enggak dikasih Tuhan, ya mungkin harus belajar lagi ke depannya untuk mempertajam lagi dan lebih semangat lagi.